Okey, sekarang. Okey, Abang Aizat boleh mula. Okey, ini permulaan untuk kita punya air pintu ni. Janganlah terkejut bang. Okey, sorry. Iklan. Okey, ni tampak dah. Tanya soalan. Ya, soalan. Kalau nak guna SketchUp ni, wajib ke pakai mouse? Pakai mouse. Oi, itu wajib. Benda paling wajib. Kalau tak ada mouse? Tak ada mouse memang susah. If you boleh kuasa tak ada mouse tu, you memang power, serious. Memang tak aku tak ambilkan lah, Tasha. Sound sibu aku. Betul memang mouse lah senang. Sebab nak pakai dia punya rule tengah tu kan. Benda tu penting lah. Fungsi garis ni. Okay, ini garisan. Ada tiga garisan kat sini. Garisan ni adalah dia punya tapak dah. Tengok. Exist. Garisan Y, garisan X. So orang ni adalah mewakili kita. Orang yang baju kuning ni. Dia mewakili kita. Kalau pentas tu besar, kita tengoklah. Kalau kita besar ni, pentas tu besar macam mana. So kita ambil tool ni, shape, untuk buat tapak dia. Contohlah kat bawah ni ada tulis dimension kat kanan bawah ni. So berapa meter dah. So random lah. Random, okey, dah dapat dah garisan untuk tapak dah. Okey, buat tapak tau lah. So kalau macam contoh, okey, ni tengok daripada atas. Okey, tool dia, shortcut tangan adalah H untuk hand. Hand ni bila tekan H, dia akan boleh tengok macam ni. Kalau nak ke mouse balik, tekan space. Dia akan jadi mouse. Dapat jadi ini saya buat sebab dia punya garisan tu. Dia buat soalan dia. Cakap. Sebab mungkin jadi dinding sebab apabila kau tarik tapak tu, dia tak kena garisan hijau. Dia kena garisan merah. Kalau nak senang, buat daripada atas. Contoh kan? Tekan untuk nak dapatkan dia punya round ni, tekan roll tengah tu dekat mouse. Hold dia akan jadi macam ni. So kita ambil daripada atas, senang. Aku buat tapak dah. Buat dah berapa meter, agak-agak lah. Tengok aku lagi tapak. At least tapak ni boleh, apa, boleh custom tau. Tekan. Lepas tu boleh buat berapa meter, 2 meter. So kat bawah kanan tu akan tulis 2 meter, 2 meter. So dia akan jadi macam ni, 2 meter. Ni kalau 2 meter. So kita buat balik. Contoh set kita 10 meter kali 5 meter. Tekan je. Lepas tu kat bawah ni tulis je 2 meter, 2 meter. Eh, sorry, 10 meter sekali lagi. 10 meter, koma, sengkang, 10 meter. 5 meter, sorry. Kali lagi salah. So dia akan dapat macam ni lah. So balik ke hand. So ini tapak. Okay, ni nak kira pula. Nak kira ambil pita pengukur ni. Kita tekan sini. Lepas. Lepas tu sampai sini. Tengok kat bawah tu akan tulis 10 meter. Memang betul lah ukuran dah. So kita nak buat dia macam sengit sikit. Mungkin kita bahagi kepada 3 meter lah sini. Boleh tanda 3 meter. Tanda sini boleh tanda 3 meter juga. Kalau nak buat, ya, kalau nak buat macam ni lah. Ambil pencil, tanda dekat sini. So pemadam je lah, laju sangat pun. So dia akan jadi macam ni.
Kalau laju bagi tahu. Tak nak tunjuk contoh je. Okey, ni push dan pull ni adalah untuk tarikkan dia jadi dinding. So dekat sini boleh tarik jadi dinding. Ah macam ni. Macam tu. Itu contoh guna untuk buat macam nilah. Kalau tak mau buat macam ni, terus tak boleh. Kita boleh je buat kat sini. Pakai pensel lah. Pensel untuk kita mereka satu satu garisan dan boleh tarik benda tu. Macam ni kan. Ya, sekarang sudah lah. Tak boleh bagi pun. Pakai push dan pull ni. Push dan pull. So dia akan dapat macam ni. Sama juga kalau kita nak pakai dekat sini. Pakai pensel juga. Tarik ini. Satu. Kalau jadi kalau merah tu maknanya ikut. Ikut ni lah garisan lurus. So ambil push dan pull juga tarik. So ini kena kira sebenarnya ni. Boleh, kita boleh rendahkan dia balik. Itu tentulah. So dapat ruangan. So sampai sini dulu, tak mau laju-laju sangat. Boleh ke semua? Untuk push dan pull ni. Okay, kita buka ruang untuk tanya soalan. Push dan pull. Kalau macam yang ni, like the base stage kan? Yes. Kalau kita nak buat macam bawah stage, macam bawah stage and atas stage. Bawah stage dan atas stage. Macam kat panggung sasaran dia punya lantai kat bawah dia tu. Oh, masih lagi push dan pull tarik ni. Macam tu kah? Masih lagi push. Selagi dia ada garisan benda ni adalah memisahkan dia daripada garisan yang lain. So benda tu boleh pakai push dan pull. Buat tutup baru. Senang je ni. Kalau nak patah balik, nak undur balik, macam biasalah Ctrl Z. Macam ni nak balik-balik Ctrl Z. Balik-balik push dan pull. So ini boleh je. So macam contoh kita kan, macam fundamental signal ni kan ada dia punya ukuran. So kat sini boleh ukur pakai pita pengukur ni. Titik dekat sini dan titik kat atas, tak payah titik lah. Tanda atas ni je, tengok kat bawah kanan tu, dia punya tu berapa meter. Macam ni 1.29 meter. Jadi kena tinggi lagi lah sepatutnya. Kita dapat ukuran dari situ lah. Okay, itu. Lepas tu nak ajar masuk ni ke? Masuk warehouse. Kita tanya dulu dekat sini. Okay, ada siapa-siapa yang tak dapat ke, confused ke, ataupun ada button yang dia tak familiar lagi untuk kita nak beritahu? Contoh button. Contoh button apa? Apa ni benda ni? Ni. Ah, itu adalah button. Takut sehari ada orang tak tahu kan untuk apa ni tadi, yang tadi untuk itu adalah untuk zoom. Kalau zoom scroll ke depan untuk zoom, scroll ke belakang untuk zoom out. Dan kalau nak jadi macam round ni, hold je button tengah tu. Hold, pusing. Tentulah. Untuk hand punya tool, tekan H. H the landscape berbanding round tu. Nak patah, nak tekan, nak jadikan mouse balik, tekan space. Itu untuk shortcut lah. Kalau kalau susah nak ingat, tekan je lah tool atas ni. Sama je. Ada persoalan sebelum kita nak sambung ke point seterusnya, kawan-kawan? Dia dah ada stuff tu ni. Okay, sekejap rasa tak ada soalan kot. Ada sama. Kita sambung terus. Ni contoh. Saya ada soalan. Nah, tak apa. Tengok ni. Nah, jangan kacau. Sorry, roommate memang tak boleh pakai. Okay.
Okay, ini contoh-contoh. Okay, contoh lagi nak pakai push dan pull. Boleh buat garisan tengah ni juga. Contoh macam ini. Still lagi boleh pakai. Tengah jadi tengah ni. Semua bermula dengan pensel ni lah. So kita boleh tarik dia juga. Gitu. So, dia akan dapat dua ruangan kat sini. Okay, itu contoh. So kita nak masuk ke mana? Ke warehouse. Eh, kita masuk ke warehouse tu ya Rizal. Tempat tu. Rizal. Aku pun rasa macam tu juga. Betul, sebab kita pun dah kesuntukan masa nak submission. Okay, okay. So tak, memang tak ada soalan. Kalau masuk warehouse je lah. Lepas tu boleh habis lah. So, ni aku buka Google. Okay. Jangan lah buka Google sah. Oh, betul dia memang sedia kan? Ha? Bukan. Betul pun si apa? Si screen. Buka kat Telegram boleh je. Dah ya. Dah asal. Okay, share screen up. Screen 2 share. Okay, ini semua nampak lah. Ini warehouse lah. Solat, oh, nampak waktu solat tu, warehouse. Warehouse, semua masuk. Ini warehouse, semua boleh buka 3D warehouse SketchUp. Semua try buka. Aku nak baca permit tu. Sorry, caps lock. Buka warehouse dulu, ini untuk kita masukkan elemen macam meja, macam kerusi. Itu kita main cheat lah, senang. Kat sini semua macam-macam ada. Semua dah masuk lah. Okay, sini kita search table. Okay. Ini kita try ni lah. Kita download pakai SketchUp 2021 model. Tu download kat bawah. Aku kena ingatkan. Sekarang kan buris yang download. Isap tadi untuk sharing isap buka. Download. Screen hilang lah. Ha? Dah. Buka folder tak? Bahan. Oh, okay. Okay. Apa ni? Rizal jangan seronok sangat. Okay, ni kita ambil macam tadi dah download kat sini kan. Just tarik masuk dalam ni, tunggu jap. Kalau dia itu dia akan muncul. Muncul terus ni. Meja. Kalau kita download. So kat sini untuk gerakkan dia tekan M. M untuk move. Kalau tak tahu shortcut, just tekan je atas tu untuk move atas ni. Move, dia akan tulis move. So, tarik saja di mana mau letak. Agak-agak lah. Macam tu. Ini untuk masukkan. Masukkan elemen-elemen yang kita download tadi. Senang je, tak ada apa. Untuk besarkan dia, tekan S. S untuk size. Scale, sorry. Ke atas ni, scale. Just tarik besarkan dia, tenang saja. M, terletak je depan ni. Kita boleh download lagi, kita ambil. There. Kita download je ni. Ingat download Sketch 2021. So
tu download, dia akan masuk ke folder download. Elite band ni dia tarik masuk. Ni dia akan muncul sini. Aduh, hilang ke dah. Jadi pulak tiba-tiba. Just movekan dia. Sorry ya. Nak tanya yang video ini, meeting ini ada record kan? Ada. Nanti ada send ho. Nanti okay, don't worry, I'll send, no problem. Okay. Untuk rotikan dia, pakai ini yang ada lambang merah ni. Ni untuk rotate. Kalau merah sini untuk rotate ke sini, dia akan rotate macam tu. Tu aku provide balik. So kat atas ni untuk rotate belah atas. Gitu. So untuk move kan dia, tarik saja. Tekan M tau untuk move. Ni kan macam bawah sangat. Tarik dia turun bawah sikit. Tarik bawah ni. Ya gitu. Untuk move ke depan, tolak dia ke depan. Tu. So ini senang je masuk sini saja, warehouse saja. So rotate tu kalau boleh tunjuk dari bird eye view tak daripada atas. Dari macam atas ya. Okay. Sebab depa tak rotate tahu. Dia tekan M tu move, dia akan timbul butang merah ni. U ah, H tambah sikit. Daripada atas M. Tu rotate dah. Nanti so bila keluar pembaris tu kita ikut degree yang kita nak lah. Senang. Macam ni ada kat sini ada merah rotate. Gitu. Yang merah-merah tu lah untuk rotate. Tasya ada soalan. Tasya ada soalan. Kita nak letak macam props tu di bahagian bawah stage tu boleh? Bawah stage boleh? Just tarik sini. Masuk pusing tepi ni lagi senang untuk dia tarik bawah ni. Tengok tu. Benda-benda agak macam tu. Itu. So sebenarnya Tasya kalau kata kita nak macam ni kita buat basic lah, tapi kalau bawah tu Tasya nak buat lagi satu tapak pun boleh juga. Boleh juga. Maksudnya tapak baru benda ni. Boleh, tak ada masalah. Macam tu. Pakai yang push down tu buat tap tak baru push up lah. Kalau push down dia masuk ke tanah pula, kita nak buat bunker boleh kan. So kalau pandai guna 3D warehouse ni just masukkan itu boleh jadi satu kreativiti barulah situ. Yang penting ukuran ni lah, ukuran apa ni, pentas, bentuk pentas macam mana, itu yang penting. So try buat yang dulu, tengok jadi ke tak. Kalau ada soalan bolehlah tanya Abang Fazil kita. Tanya. So cuba dulu. Masuk ni tak apa dah. Setakat ni yang ni kan je, ada apa-apa lagi tambahan? Yang ni lah. Okay. Ada siapa-siapa ada soalan? Yang penting kena pandai guna pensel. Contoh macam ni kan. Kita tarik sini kan. Macam nak buat pagar. Ni kita boleh. Ni kan, ni. Ikutlah ukur, kena pandai ukur sikit lah. Ni pagar manual buat. Okay, so kita pull tarikkan dia. Tarikkan. Sekejap. Yang ni kita tarikkan 1 meter. Bila nak tarik tu pastikan yang biru tu dekat ni yang tengah tu, kalau tak kita boleh tarik yang salah dekat ni. Ini kalau nak buat pagar. Kalau contoh nak buat macam pagar yang pakai kayu macam tu. Itu kita belajar untuk pakai material. Itu je. Ini tengok, okey contoh ni buat pagar kan, buat pagar je.
Tarikan je. Okay, ni kita pakai material pula. Material tepi ni. Tepi ni material. So dia ada kat sini, dia ada color. So kat sini ada mana wood. Okay, wood bawah sekali. Okay, sini banyak jenis kayu. Dia punya ni. Tekan je. So, cat je. Gitu. So, dia akan jadi pagar kayu. This can represent as pagar kayu je lah. Okay, okay. Sekejap, tapi yang apa 3D tu kita tak boleh adjust kan? 3D warehouse tu kita tak boleh nak ubah color kan? Ubah color Pajil buat, hari tu boleh. Macam mana lah? Aku pun tak tahu lagi tu. Dia ubah ubah apa 3D warehouse tu, tukar color. Aku dah tahu dia buat macam mana. Nanti boleh tukar material ke apa? Pajil nanti boleh aja. Lagi hang masuk, hang tunjuk macam mana nak ubah. Boleh tu. Okay, ini macam ni nak ubah ke kayu. Pakai material tepi ni. Kat sini ada macam-macam. Macam contoh kita nak buat okay, jap. Kita buat dia punya atap. Kita buat atap, kita pakai pensel juga. Pensel. Atap. Push dan pull. Contoh ni atap dia. Begitu dia. Aku baru tahu. Okay, sekejap. Kita padam ni. Ya, ini. Kita sikit. So, ni kegunaan pemadam adalah guna untuk garisan lah. So, dia akan terbuang. Oh, dah sambung terus. Okay, sorry. Ada buang dekat garisan tu. Mesti lagi tak boleh. Yalah. Boleh buang garisan ni. Ini contoh. Kita pakai wood roof thing. Ini atas ada. Dan skala. So dia akan jadi macam tu. Atas. Itulah. So ini macam contoh kalau kita color sini kan, dia akan sampai ke bawah. Untuk ubahkan dia gunakan pencil untuk buat dia punya pembahagi kat situ. So dia akan jadi macam ini yang itulah. Okay, begitu. So aku dah jadi atap dia. So tu atap. Lagi ada lagi kah? Nak buat apa kah? Ni kegunaan material kat sini semua ada. Sini ada jalinan untuk batu, ada untuk kayu, ada untuk sintetik pun ada. Untuk color stick? Ha? Color apa? Ni color biasa ni. Ni color biasa. Semua ada kat sini. Kalau untuk carpet pun ada. Fabric untuk fabric. Macam contoh kalau kita nak buat carpet kan. Kita letak satu sini. Petak. Lepas tu kita naikkan sikit. Untuk nampak dia macam carpet. Naikkan sikit je. Timbul sikit. Macam tu jadilah. Lepas tu kita letak color ni. Tu dah jadi carpet satu. Sini pun boleh jadi kapet. Itulah ni fabric. Oh, dia kena nampak macam fabric. Macam kapet betul lah. Lagi dia ada kreativiti macam-macam lah. So kalau nak buat kerusi manual pun boleh. Just letak macam ni. Macam sofa kan. Okay, kita ambil sofa. Kita tengok pada atas. Kita pakai pensel juga. So ni, wah ini aku tak kira lah. Kalau nak tepat kira lah senang. So dia akan jadi macam ini. Okay, kita cuba. Ini untuk sofa buatan sendiri.
SketchUp ini tak payah guna render punya ho. Tu kan jadi simple. Boleh juga render. Tapi dia ada ni lah. Kalau nak render dia kena ada dia punya apa? Orang panggil. Bire. So ini software menu lah. Dia ada software lah yang bantu render. So tak silap. Okay. Ini software kalau buat sendiri, kalau nak bagi dia nampak macam software betul, just letak material lah. Macam letak ni tadi. Kita ambil lah material ni. Tu dah jadi software. Halu je. Dia kena pandai main apa ni? Pandai main pensel tadi. Guna imajinasi sendiri boleh. Yes. Macam mana nak buat tingkap, macam mana nak buat pintu. So macam orang tadi apa Aizat ajar dah basic untuk guna pensel tu, so we actually can pencil do. Pensel tu penting, pensel tu boleh rekod macam-macam. Dengan line, pencil tapi dia kena ada pembahagi lah kat situ. Itu kalau nak manual. Kalau tak mahu software ni, just download je lah di apa warehouse tu. Kalau tak mau buat manual, ada je software boleh di 3D warehouse. By the way, garisan ni boleh padam ni. Garisan ni pakai pemadam. Padam. Dah ni hilang abu ni. Ada soalan je lah. Once dah buat benda ni apa yang auto save it? Control S. Ataupun pergi file. Tekan file. Copy file. Tekan file. Lepas tu ada keluar kan? File atas tu. Oh, file atas tu. Dia balik. File setup tu dia ada save as tu. Save as. Lepas tu pergilah save dekat document, dekat desktop kah. Itu. Okay. Macam tu dia save dia. Apa? Ya. Yeah. Kalau nak remove macam mana? Remove apa tu? Remove apa? Oh. Stop. Tunggah. Itulah pasal apa pensel tool ni kurang kena explore sendiri lah. Macam cipta-cipta barang. Jadi kalau mau cantik, tu lah dekat 3D warehouse lah. Border. Kalau nak remove border. Border yang dekat mana? Border tingkat. Border macam mana? Border dekat mana lagi? Ni kalau nak buat dua tingkat pun boleh. Just direct saja. Kalau hijau tu kena ada tulis on edge pula. Itu garisan ni lah. Garisan lurus. Pakai push dan pull juga. Kita boleh tarik sini. Kita buat pula sini. Dua tingkat pula rumah dia. Kita pakai pensel juga. Oh, dah boleh hitam. Boleh share screen ke? Okay. Ya, ya. Aku kena tutup dulu. Tunggu lah, tunggu. Ya, ya. Ah, share screen. King boleh share screen. Jap. Ni. Oh, mungkin. Oh, tu tekan color material tu kan? Color? Tu jadi 2D ke apa? Ha? Tu jadi 2D ke apa? Oh, 2D. Oh, 2D. Oh, yang mungkin tu gambar biasa. Dia tidak file 3D. Kau kena ambil dekat 3D warehouse. Kalau kau ambil 2D dia memang semua dia.
Okay. Sebab ada yang dekat 3D tu, dia ada 2D. So, kena cari yang 3D. Okay. Ada apa-apa soalan mengenai material lagi? Jap boleh tunjuk macam mana nak buat dua tingkat. Ni dua tingkat macam ni. Jangan sekejap sekali. Okay, aku dah buat garisan sini kan tadi. Lepas tu kita tarik dia. Ini tak tanpa ukuran lah. Kalau nak yang betulnya kena ukuran yang betul. So ini kita pakai garis ni juga. Jadi klik hijau itu maknanya garis lurus. Tu on edge, tarik juga garisan merah tu. Dia sebab garisan merah ni, kalau dia tulis garisan, dia tunjuk garisan tu kalau merah, maknanya garisan tu melintang ke sini. Kalau hijau, maknanya melintang ke sini. Kalau straight, dia akan melintang, apa, menegak ke atas. So, tarik ini juga. Macam ni, dia kalau hijau, maknanya dia memang garisan bawah. Sebab kita kena tengok banyak sudut untuk menentukan dia. Kita push dan pull juga. Tarik saja. Rooftop pak? Rooftop. Tarik saja. So dia akan jadi kawasan kat atas. Macam ikutlah macam macam aku kan, aku ada tangga sini. So aku pakai benda ni juga sini. Kalau tak pakai ni, pakai pensel pun boleh. Di tangga sini lah. So dia ada kiraan siap dah. Okay. Tarik saja ke atas. So sini buat garisan pakai pensel juga. Tangga ada. Semuanya bermula dengan pensel. Okey. Ini pakai push dan pull juga, tertarik dia. Tarik dia lekat. So jadi tangga untuk naik ke atas situ. Kita boleh colorkan dia juga. Untuk color kita buat dia punya border dulu. Sama bagi masuk. Kita pakai material matte. Okay. Ambil besi ni lah. So itu dia besi dia. So dah jadi tangga kat sini. So macam bawah ni kan, macam kat panggung sasaran dia ada tangga bawah ni. Masih lagi pakai pensel. So, kita tekan H untuk gerakkan tepi sikit sebab pakai tengah ni tak sampai. So kita pakai pensel, kita buat garis sambil tengah ni lah. Tengah ni dia akan set dah kat kita. Tu macam automatic set garisan tengah. Kita just tarikkan dia juga. Tarik ke depan, tarik ke depan sikit, tarik ke depan sikit. Sikit. Dah jadi tangga kat sini. Okey, faham kan situ kan? Kat situ dah jadi tangga. Kalau nak padam garisan ni pun boleh. Kita pakai pemadam. Betul-betul kat bulatan eraser tu ada bulatan lah situ kan. Okey, tekan betul-betul garisan. So garisan tu pun akan hilang. So dah jadi tangga kat sini. Dah jadi dua tingkat. Ini lagi nak buat almari pun boleh. Almari pun mesti lagi pakai
pakai pensel lah. Untuk buat sini. Garisan hijau adalah garisan straight. Pakai pull, push and pull. Okay. Okay. Ini kita buat depan dia, kita pakai betok lah senang. Betok. Ni betok, okay, dah buat betok. Buat betok lagi. Betok. Pakai push dan pull juga. Kali ini kita tolak dia ke dalam. Gitu. So dah dapat almari manual. Tu so, macam nak buat buku dah pula kan. Pakai pensel juga. Kita buat kat sini. Tarik sini. Sini. Okay. Kita tarik. Tengah ni. Tarik ni. Tarik. Bagi kecil macam buku. Tarik je banyak-banyak. Maka push dan pull. Tengok kita tarik. Ini besar sikit. Panjang sikit. Kecil sikit. Allah. Tu nampak benda tu logik. Mungkin buku tu tinggi sikit. Kita naik kat atas ni tinggi sikit. Poli ni tinggi sikit. Dia tak sekata. So dah jadi buku tanpa colour. Untuk colour senang. Untuk colour senang, ambil colour je sini. Just colour kat. Buku dia tak banyak, dia banyak colour kan. Betul lah. Colour ni pula. Atas macam buku kulit dia putih. Tengok ni. Okay, itulah. Sorry lah Azaz lah. Berhenti sah. Rizal, aku mute sana. Rizal. Baik. Aku ni.
So ini dah jadi almari buatan sendiri. Macam lantai, lantai pun kita boleh pakai texture. So, lantai dah. So. So setakat ni ada masalah ke? Masalah ke mana? Sorry, apa tadi tak dengar? Ada masalah ke? Oh, tak. So far everything is fine, everything is fine. Okay kan? Faham kan aku ajar takut? Yalah. Aku jarang ajar orang tak pandai. Okay lah. Inilah sebab benda ni fun kan. Okay, sekejap. Terbaik tak sekejap. Tahu sebab benda ni fun. Kita boleh buat kita macam rumah kita sendiri. Nanti nak design. Kita tak perlu upah. Upah apa? Upah designer lah. Sebab kita sendiri boleh buat. Sekejap. Apa material lah. Kalau yang nak. Ada siapa-siapa yang nak tanya lagi detail kah? Mengenai material ke atau macam mana nak buat apa-apa ke, atau dia ada bentuk yang kompleks dalam dia punya storyline yang dia buat untuk final ni ke? Anyone? Apa ni? Rokok sebatang. Tak ada. Kalau tak ada, kita boleh Tajil ke siapa yang nak ajar macam mana nak ubah material color? Tajil masuk Rizal boleh ke? Weh aku tak tahu. Tajil duk. So contohlah kalau korang dah apa download benda ni kan dari 3D warehouse. Meja tu. Oh ini meja. Bingung. Yeah. So so nak tukar colornya macam ni. Tekan right click. Lepas tu tekan dekat explode. Okay. So, lepas tu tekan balik ni. Dia ni eh. Dia sekali nak senya. Awang gini je. Yang penting tu lah pergi explore. I click explore. Macam bawah ni pun. Kita nak tukar colour. Tukar colour, pergi colour je. Oh tukar ni lah terus. Oh. Yang penting right click tekan explore. Dia dah boleh tukar. Ada buat ni lah. Start. Ni dah boleh kalah. Try. Ada setengah orang dia buat kesilapan di mana orang tu jadi sangat kecil lah kadang-kadang. Tak bagi tahu dia punya ni. Orang itu adalah mewakili saiz kita. Macam tu. Tapi mungkin dia saiz ni orang putih yang sama je. Masih lagi saiz kita. So macam design ni kan, design ni apa besar betul lah ikut size orang tu.
So nanti kalau ada masalah beritahu tau. So nanti sebelum buat semua ni, just ambil lakaran tu and adjust the size dengan betul je. And then yang lain semua, you guys boleh ulang benda ni nanti recording ni kita bagi. You guys boleh ulang ni banyak kali. No problem. Cuma yang pasal render tu, boleh render. Cuma korang kena ada extension. Extension tu namanya V-Ray. Nah, V-Ray tu kira macam software jugalah. Tapi V-Ray tu berfungsi sebagai rendering je. So kalau macam contoh korang dah download V-Ray kan, dia akan keluar dekat atas ni, extension. Aku adalah tapi je tiada, so je aku tak ada extension. So tapi kalau doktor pun, kalau mau render pun boleh, tak mau render pun boleh juga, dia bilang. So ikutlah. Jadi kalau mau cantik, surface jpeg boleh? Surface jpeg boleh, tak boleh. Screenshot je lah. Same as ANS pun. Tak ada. Kalau nak gambar, just screenshot je tak apa. So, ikut saya doktor lah, dia bilang apa? Extended view ni, aku dah tengok dari top. Macam mana? Macam ni nampak lah, dia apa? Sekata. Stay. Di kamera, standard view, check lah. Nampak. Kamera, stay. Cewa, posing lah. ISO apa? Kamera. Oh, ISO mungkin ni apa? Creative view. So, ada apa-apa soalan guys? Fungsi V-Ray tu untuk apa dah? Fungsi V-Ray tu extension software untuk render. Kira tak je derang sebab derang tak biasa even render Premiere pun derang tak berapa faham. So kau kena terang dalam sikitlah pasal render. Okay, saya tak apa. Macam ni, ingat tak masa hari tu kalau korang check balik dekat dalam Dr. Azrul punya kelas tu, masa aku bagi sketch up first tu, dalam tu ada dekat bawah tu ada sekali dengan V-Ray. So V-Ray tu you guys boleh download, boleh pakai juga V-Ray tu. So V-Ray ni kira, okay kalau kita tengok ni, dia masih ada orang panggil edges tau, edges. Dia maksudnya dia akan nampak tajam-tajam tu. So bila kita render nanti, benda ni akan nampak lagi realistik lah. Ada macam mana nak terang? Boleh faham kau?
Glass door bro, glass door. Okay, so, okay, dah soalan. Tu lah pasal render tu pun, dia tak rumit, cuma korang kena download extension namanya Vira. Ada dekat Shopee ke? Oh, eh, tadi aku cakap pasal Vira tu tak dengar ke? Dengar. Oh, okay. Selesai. Oh, sekejap. Aku mau try. Oh, tadi belajar pasal ni explore. So, kalau nak macam group dia balik. Jel, boleh cakap kuat sikit aja, tak dengar lah. Nanti kalau YouTube pula lah. Nanti kalau nak letak dalam video nanti jadi. Ya, betul kan. So kan benda ni kan tadi kan kita dah tu kena explode, lepas tu dia terpisah. So kalau nak cantumkan mereka balik, just press, lepas tu drag, bagi kena semua. Lepas tu right click, select, all connected. Okay. Select all connected. So dia akan jadi ini. Kalau tanda-tanda dia, kalau ada banyak apa poin-poin gini, so maksudnya dia dah komen lah. So tekan M, kalau tekan button ni. So kalau mau drag di belakang tu, just dari atas lah. Tak boleh buat tekan O dulu. Tekan kat sini. Dah biasa. Dah. Baik dah dalam pula. Okay, so inilah katanya rumah. So, inilah
Okay, so far ada soalan ke? Ada masalah ke? Tak ada, kita try buat lah dulu. Macam mana? Tak ada, kita try buat dulu. Muzi biru itu kepada aku. Nampak lebih cantik. Ah, nampak ni ya, lebih realistik. Apa ada kat sini? Ustai. Ibu ada. Termasukkan dia yang tadi. Tak ada water. Nak copy paste pun boleh lah, tekan Ctrl C, tekan Ctrl V, so dia akan jadi dua. Tak payah import dah masuk. Wah, situ. Ajar. Masukkan lagi. Berat itu. Apa? Baik banget. Yalah, kita tunjuk contoh je lah. Tunjuk contoh. Memang menarik. Final England Italy. Eh, kalah ni. Oh, of course tu England kan. Kalau tu belum kalah nak tahu apa. Yang isi tu. Apa buat ni? Isi.
So kat sini ni untuk buat kolam. Contoh kalau nak buat kolam. Ini bukan dah jadi pentas statue dah ni. Ini dah jadi rumah dah. Alah. Cuba. Saya tak boleh kayu. Tak ada buat kolam. So daripada tingkat 2 dah boleh terjun. Mati. Okey dah tu tinggi. Dah jadi kolam. Tak ada nak terjun. Luar sini, oh sini tak ada pintu, kesian lah. Masak. Oh tak boleh. Biarlah. So kalau ada masalah bagi tahu lagi. Kita jumpa orang tu. Ini tuan-tuan dan Pintu ke? Pintu yang ke belakang ni ya. Kalau aku buat macam yang tu je. Ah, macam buat ni. Dia orang tua tu duduk atas-atas ni. Kau di bawah. Aku unmute gila li. Sabarlah. Sorry.
pakai pensel juga untuk buat pintu, contoh pintu belakang ni, contoh je lah. Pakai pull dan push. Kerasa belakang ni, siap, kosong kan. Tu dia akan jadi panjang ni belakang. Kalau aku lah, aku pakai macam ni, buang pakai pas sudah hilang pula. Izin lah, tambah pintu macam buat itu macam mana? Kukur aku. Jadi, pintu, kalau pintu macam ni, tahulah aku. Dia buang ni. Itulah di belakang, dia akan jadi putih macam ni. Tapi kenapa jadi putih? Itulah. Oh. Ha. Kalau macam gitu kan? Oh. Ha, buat. Okay, so kalau korang nak buat pintu lah. Ha. So pergi pintu. Tu ah, dapat kaya tak? Poin yang ni kita beli tu. Ini katrik je aku nak ambil. Kenalah bayar ni lho. Takkan tak bayar. Kau ada duit tak? Tak ada. Guys, nak tanya je. Ya. Okay. Kan yang macam V-Ray tu kan? V-Ray tu extension right? It's not an app kan? Ya. Yeah. Software. Okay, okay. So, betul lah. Tak ada. Okay. Thank you. Okay, man. Hilang juga. Oh, jauh yang orang tahu. Jauh gini, push pull. Gini lah, style aku buat pintu hari tu. Just korang... Kalakan. Korang, apa? Buat, apa, lukis dulu. Lukis tepi ni kan. Macam pintu, lepas tu ukuran pintu berapa? Satunya pintu ukuran 3x2 atau 3x1, 3x1.5 pun boleh juga. So, pergi lepas korang lukis ni, pergi push pull, tarik sikit dia. Nampak bentuk begitu lah. Ataupun main-main aku cuba satu lagi. Itu untuk ni, saat aku eksperimen lah, eksperimen. Buat ni pintu kan. Ni pakai teknik push dan pull. Push dan pull. Kita buat pakai ni. Kita tarik, tarik atas. Bawah. Ini cukup kreativiti lah. Atas. Oh. Okay. Just kita pakai push dan pull. Gitu. So sini kita pakai push the pull juga. Allah tampak. Kita push the pull, kita buat pakai ini juga. Yes, tarik ini bagi sama, kita tarik push the pull. So akan jadi pintu. Pintu ni lah. So benda ni kita cuba padam. Kan dah jadi pintu. Pintu bawah ni, pintu manual. Kan? Itulah, dia kena explore lah benda ni. Semua ni bermula dari pencil. Pencil. Semua bermula daripada pencil line. So, ini pintu manual. Yang penting, push dan pull dan pencil.
Itu kena tahu konsep dua tu. Kalau nak pakai yang tadi boleh untuk menunjukkan pintu yang Pajir tunjuk tadi tu. Yang tu lah, itu nampak lebih senang sikit lah. So semua okey ke? Boleh ambil sijil. Okey lah tu. Isi aja. Sekejap dah, dah siap kita punya assignment. Sekejap dulu. Okay, ada apa-apa soalan sebelum kita menamatkan kelas? Ada apa-apa lagi yang Cik Aizat dan Abang Fazil nak terangkan? Ataupun Kak Abi? Ya, tak ada dah. So, inilah untuk kegunaan assignment kita. Yang tu pun dah cukup lah. Yang tahu ukuran kena tahu. Lepas tu tool, pen dengan push-pull ni kena tahu. Lepas tu nak masukkan color, material semua tu kena tahu. Dan yang selebihnya kreativiti lah. Bila once dah dapat benda ni, dia akan jadi macam fun tau buat benda ni. Asyik teru. Putih Sam ni boleh lah buat job design. Design rumah kau. Tapi ni lah kalau ada masa belajar lah V-Ray tu untuk blender semua ni, untuk render. Kat sini ada minor new media ke? Ada ke? Mau ambil minor lain? Ada ke sana? Ambil new media lah. Minor new media kalau ambil, tapi dah nak ya. Ataupun try ambil elective 3D modeling. Ambil elective 3D modeling. Elective 3D modeling tu dia ada SEM 2. SEM 2 kan? Kata King sakit tu. Ha? Sakit tu juga. Mana ada Zaki? Grab pun senang dapat A. Ya, betul. Ingatlah, itu rahsia kita. Okay. Tapi inilah, tapi kena apa ni? Kena pulun lah macam ya, ada hasil dia. Kalau belajar maya lebih senang dari SketchUp. Serius. No, I rasa SketchUp macam lebih easy than maya. Maya sakit weh, serious. Mana ada sakit? I sekarang ada problem dengan rendering, you know. I rendering apa Maya? My 3D punya. Oh. Kalau nak buat kelas rendering dengan Pajir boleh? Oh, Pajir jangan. Dah. Aku pun tengah di situ. Pajir lagi berat, oi. Ini pun okey, SketchUp okey lah. SketchUp dia tak berat sangat macam Maya. So far okey lah. Apa-apa nanti kalau ni ada soalan ke apa, check je Pakcik. Pakcik sedang mengantuk. Berkhidmat untuk dunia dan berkhidmat kepada Wisdom. Bakti pada Pakcik tu lebih.
sharing dulu. Sekejap Amira. So far Abang Riza tak ada apa lagi kot. Okay, terima kasih Abang. Mereka tahu aku lah ada masalah ke daripada ni, rakan-rakan kita. Kalau ada masalah pun kita lagi. Kita cuba membantu. Okay guys, thank you very much for sharing your knowledge. Okay, no problem guys. Lepas ni kita try lah, after this kita adjust untuk kelas editing. So kelas editing ni kalau boleh pastikan semua masuk lah, sebab kita nak, yang nak ajar kita ni is someone from the industry. Aku cuma akan ajar sikit je pasal production design, tapi orang yang akan ajar kita ni memang dari industri. Dia maksud kira ha? Serius best editing. Editing ha. Premiere Pro ni memang wajib tau lah. Dia punya basic pun kena faham. Macam mana dia punya ni tak boleh nak jump cut apa semua tu. Rizal lah. Duduk saja-saja boleh lah lepak sekali dengan Rizal ni. Oh, saya tak berapa pandai sangat kalau buat editing ni, memang masih lagi Encik Aizat lah. Tapi kita bagi tapi ada kalau pro. Boleh, kalau kalau lah. Nak belajar editing pun boleh. Belajar Rizal pagi. Lepas habis ni memang kita akan belajar editing lah daripada the editor Redcom. So try lah kalau kata habis kita tengok hari yang kita betul-betul free lah, sebab you guys kena uninstall setengah benda sebab kadang-kadang premium ni dia berat juga. Lagi satu Zal, kena download dulu ke Premiere Pro? Dah download dah? Aku cuma tak galakkan depa download sebab depa nak settle SketchUp tu. Lepas setengah macam ni. Macam kita memang kita punya kebanyakan kita budak New Media kan, laptop memang hang beli untuk editing heavy. So for them kebanyakan ada setengah tu memang tak pakai laptop yang heavy. Aku cadangkan supaya habiskan semua dulu, lepas tu baru install Premiere lah. Aku dengar Ali hang kata Shopee, hang tak ambil lagi tu dalam punya e-learning tu. Sorry. Aku dengar ubat nak tutup mic. Ampun, daripada March 2020 dah masuk dah nama-nama. Okay guys, rasa tak ada apa lah. Aku boleh end meeting lah. Okay. Ada apa-apa tak lagi? Tak ada masalah. Okay lah. Semua okay. Bagus. Okay guys, so terima kasih Abang Aizat, Abang Fazil kerana mengajar, dan kita harap benda ni you guys simpan dalam otak dan simpan dalam hati. They try masa to do. Masa depan masih lagi pakai. Evan, yang penting Evan tu. Evan tu lagi pakai. Kita akan pakai banyak lah ni. Okay, so thank you very much. I'm gonna end this meeting dan saya akan tengoklah, saya akan pass through medium yang mudah kita semua boleh dapat, ataupun dalam YouTube kau yang link tu di private kan. Okay, thank you very much. See you again. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.